Indra. Aduh Indra, pusing ah Indra, jangan. Indra, percaya sama aku Indra. Kalau memang benar adanya, bukan buatan, kamu akan jadi caleg Indra. Tapi kalau iya, bohong, kamu gak bakal jadi caleg. Percaya sama aku. Iya sayang, udah sayang. Minus seimbang. Mami jete. Iya. Sayang. Ayo Menina, lu tahu kan apa? Orang-orang yang jahat sama gua jadi kayak apa? Iya. Iya. Lu kan sekarang lagi nyalonin diri, oh. Lagi lagi iya. Nyalek jadi nyalek. Owner donat. Donat apa namanya lu? Donat apa? Donat apa? Donat Manjaresa. Donat Manjaresa. Donat apa namanya? Jangan lupa coblos donat Manja Alesa. Jangan lupa coblos donat Manja Alesa. Nomor 3. Nomor 3. Tunggu tunggu. Kerutungan Eka benerin dulu. Biasanya kerutungan begini, Em. Besok yang dicopot. Iya, Ica. Aduh, udah hijrah. Dengerin, Kak. Kalau lu menang, kalau lu menang berarti memang lu bener, lu tulus, berarti lu jujur. Tapi kalau ternyata lu enggak menang, salah. Kalau ternyata lu enggak menang, Menina, berarti lu tukang fitnah, Menina. Ah, ya Allah, enggak usah menjalik. Ya Allah. Nanti kalau lu menang, gua nanti datengin lu ya. Ya. Kita klarifikasi ya. Aku orangnya gampang percaya sama orang nih, gampang percaya sama namanya Menina nih. Aku tuh sampai kayak gini, ya Allah beneran ya. Astagfirullah, itu aku jam 4 pagi loh. Sampai aku nyawa aku tuh kayak gini. Astagfirullahaladzim, itu aku habis sholat tahajud itu aku jam 3, jam 4 pagi. Aku gini. Astagfirullah, sampai aku bikin status itu jam berapa ya? Jam 4 apa jam setengah 5 pagi? Jam 4 nih. Jam 4. Kalau mana cuma nanya, Om Martian, kalau lu bilang kalau itu ada tuh yang digantung di hutan. Alexa, Alexa kamu bingung. Itu ada tuh itu ada maling tuh. Bapakku kan polisi ya. Jadi ada maling pas pada waktu dipukulin sama bapakku supaya dia ngaku. Kalau dia habis perkosa orang ya kan, dia tetap sumpah demi Allah pak, kula tak malek, kula tak perkosa pak, sumpah demi Allah pak, sumpah demi Allah pak, sumpah demi Allah. Habis itu ya, habis ngomong sumpah demi Allah, dites, divisum dong ayah. Ternyata bener. Nah itu tukang pemerkosa. Gak usah jauh-jauh kayak Menina deh, sama Menina. Sumpah demi Allah, habis itu ngatain Menina anjing, babi, setan, brengsek. Kalau maling aku penjara penuh dong ini. Iya sama anjing babi kan penjara penuh. Al Martian, lu itu fans bego apa fans beneran lu? Jangan berisik Alesa, mami lagi. Aku ini bener-bener deh. Pusing deh. Di mana-mana orang tuh harus pakai bukti. Di Alesa dong di. Congor, kalau pakai congor itu sama aja hoax. Itu Dewi Persik itu loh, Dewi Persik hamil duluan. Ada buktinya enggak? Kalau enggak ada buktinya ya lu enggak boleh. Itu si apa? Menina 100 kilo berat badannya. Lebih Mi, 1 ton kurang dikit. Coy, ayo coy. Ayo kok gelap sih dia diakuin. Masa sih kamu gelap terang gini itu dong, kamu kali ini kurang apa namanya terang kurang gini. Apa sih kurang ya kurang terang kontras sana gimana coba lampunya kurang terang, coba kamu keterangin dulu lampunya. Udah Mi, ya Robi. Udah ini udah paling terang lampunya. Ini lampu kamar mah segini aja. Barang di kamar. Besok pagi-pagi biar lu say. Iya. Halo, Mas Wisa nih, ini pertama. Mau klarifikasi. Gimana, Madam?
klarifikasi mi, kasih waktu klarifikasi mi. Karena kalau aku kalau kamu tanya sama aku, mungkin aku pelakor karena aku bukan pelakor. Ya aku nggak tahu definisi pelakor itu kayak gimana. Soalnya ngasih tahu pun kadang-kala kamu susah nyanda, cowoknya itu nyanda, susah ngerti. Mami Dewi, mami Dewi endorse nail art mau nggak mau dong. Nail art kayaknya kayak gimana nail art? Kasih kesempatan ini suruh klarifikasi itu Menina mah. Iya. Menina. Menina katanya sekolah tinggi. Katanya Menina sekolah tinggi, tapi ijazahnya tahu sih definisi sekolahnya enggak tinggi, ijazahnya doang beli. Kamu katanya sekolah tinggi, enggak tahu. Lu tuh kasih bukti yang benar, ada foto, ada video. Lah kalau lu congor doang lu gimana sih? Aduh ya Allah, gue belum siap jadi Bu Haji nih, Mi. Kerudungannya masih Ya apa-apa, yang penting lu pakai kerudung biar dapat duit dulu. Kan orang biar orang biar terkesima ngeliat lu. Enggak apa-apa Mas Yudi. Ya kan, guys, jangan lupa guys follow dan coblos Menina. Dia rela-relain lu pakai kerudung demi donatnya laku. Bisa-bisanya. Ini Menina itu ya, wilayah mana nih? Kavani. Ada Kavani. Kavani. Ada Kavani. Ada Kavani. Iya. Kavani diwasipin enggak sama Menina? Mana kemana mana Kavani? Enggak ada Kavani. Jangan lupa coblos Menina ya, guys. Iya. Iya, guys. Menina itu cap apa, Kak? Cap donat kumat. Cap donat manja. Enggak, bukan. Cap apa? Donat ini apa? Apa sih ya Allah? Ya Allah. Apa sih lupa gua apa ntar deh gua inget-inget dulu. Menina butuh endorse me. Iya, soalnya Menina mau nyalek. Soalnya nyalek kan mau nyalek ke daerah Bekasi sama Depok. Donat gitu ya. Ya. Hari Jumat bertanya makan donat gratis. Coba wajah atau hidungnya Menina mami itu ya. Kapani. Itu sampai Allah, Kapani. Kapani rumpi M. Arif, nggak boleh Arif. Arif nggak boleh menghina siapapun, nggak boleh menjelekkan paslon manapun. Yeah. Kita itu pilihannya berbeda, tapi kita itu perdamaian. Nah, ini kok orang start ini yo. Amin donat juga enak kalau 10 box tuh. 10 box jangan lupa. Namanya Menina tuh. Order. Lihat Menina di GoFood, cus pesan. Menina lu ya, kalau udah sebut-sebut nama Allah, jangan kotor mulutnya terus. Astagfirullah. Ya lu udah pakai jilbab. Allah enggak tidur, Mi. Allah enggak tidur, Mi. Ya sejak kapan Allah itu tidur? Iya ya. Lu mah ada-ada aja. Enggak nih, kasihan Menina nih, soalnya Menina ini udah pakai jilbab segala macamnya. Salam 03 sayang, kamu boleh 02, aku 03 nggak apa-apa ya, berbeda tapi kita tetap bersaudara, perdamaian. Oke, okay? Yeah. Iya, jangan dikomporin, jangan mau dikomporin sama orang-orang yang ingin memecah belah. Karena tujuannya itu pasti buat Indonesia lebih maju gitu. Aku gak bilang kapok, gitu. Kapok lu Menina kena semprot Kanjeng Ratu, kata Kavani. Kanjeng Ratu. Kavani, Alebo kan gak diajak ke Singapura sama ke Bangkok dah. Gak jahat di dan turusan dah. Mau dong beauty ya. Menina, kamu hubungi Menina aja ya. Menina, lu mending jadi ininya gue deh. Itu coba itu ada orang yang mau endorse kuku. Oh, boleh. Kuku. DM ya, DM aku. Yes. Damai ini dari 02, aku damai dari 03 ya guys. Pokoknya ketekanin ini, kan jadi enak. Enggak tahu lonjong apa bulat, Kak.
Karena disemprot ke Fanny. Yang puncak itu beda, aku juga suka. Siapa-siapa? Datang ke Dini tuh. Nanya bulat, nanya lonjong, ya bulat. Lonjong beda lontong. Kesukaan ayah tuh lontong. Oh, iya, iya, iya. Tapi kan tapi donat lu bulat kan? Gimana sih? Iya, iyalah. Di bulat dong, kan? Donat bulat, mana ada kotak. Katakan ini, Nina temen disemprot mami. Iya. Orang kalau nggak disemprot, ntar gue nggak dapet duit kan, Nindi, gue juga bingung. Barusan ke mami transfer. Slankers 3, kalau Dewi Persik juga 3, buat siapapun yang jadi temennya mami, please anteng-anteng aja, udah pasti bakalan enak banget hidupnya. Nih dengerin lu ya, Menina, ya, ayah, denger baik-baik. Kalau ayah sama Menina, kalau mau datang ke rumah, boleh kalian kalau aku lagi pakai daster nggak pakai BH jangan video-video gue lo ya, awas lo. giliran ayah sama Mainina udah cantik bagus, giliran gue kadang nggak pakai BH kalian foto-foto bikin video biar apa sih, itu tidak sopan. Nah iya, kepo bentuknya kayak gimana itu? Kakak, pelan-pelan saya. Kak Fani, tahu sendiri mana? Alemong. Kami dulu pernah menghibur masyarakat pengungsian Sinabung dulu. Iya, benar. Dulu waktu itu masih ada zamannya Bunda Dorce ya di Sinabung juga. Pasti cerah hidupku nggak ngamen terus. Pasti cerah hidupku nggak ngamen terus. Harus ngamen dong. Kalau nggak ngamen nggak enak. Kan ngamen itu jiwanya kita, menyanyi, ibaratnya menyanyi itu kan jiwanya. Ya kalau kita ngamen gimana dong sayang, gitu kan, kan kita seniman, ya kan. Jangan Menina kira, seniman apa? Ntar coblos, adain antrian ngambil donat gratis ya Kak Menina tuh. Iya, Jumat berkah gratis. Bener lu ya. Buat yang nyoblos aku. Menina seniman apa deh Menina? Alif Ropet. Jadi Merdu jadi ini. Iya ya. Menina Alif Profesi sekarang. Iya Mi, abis. Abis aku gak jadi Dewan kali ya. Mau jadi artis juga gak terkenal, bingung gua. Apa cepet? Ya mau gak mau lu harus cari mata pencarian lewat Alek lu. Biar dapet duit lu. Ntar gak bisa liburan. Kan gue biasa lihat di story lu liburannya keluar ya, terus. Gimana sih? Kafe dan Risto semoga ada budgetnya. Musisi kafe dan Risto semoga ada budgetnya. Maksudnya gimana tuh? Tapi istri saya KDP. Mas Rian bagus, harus begitu. Gimana mana istri pasti lebih cantik. Kalau tetangga itu pasti lebih hijau. Nah. Tapi di mana-mana yang namanya istri tuh pasti lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang lain. Jadi kalian tuh kalau ngeliat perempuan yang cantik harus bisa membiayai istrinya biar cantik. Tapi gak bisa. Halo Jack. Mamiku DM ya buat. Saya kamu DM-nya ke Mainina aja ya. Gak kepake mungkin jadi artis. Not, jangan gitu dong. Rezeki itu semua di tangan Allah lu. Allah itu tidak tidur. Rismot, gak boleh begitu ya. Jangan begitu gini-gini. Si Mainina ini sekali nyanyi tuh goyangannya syahdu lu. Syahdu. Bikin cetar lah. Bikin seisi panggung roboh. Roboh gak tuh? Kalian pada gak tidur sih? Ibu, liburan terus sih. Iya, aku mau libur aja ke luar negeri, say. Siapa nih, Wiwi? Keliling aku liburan dunia. Ke luar negeri. Iya, lu ke tiket. Iya, lu keliling dunia, pesen tiket 8 bulan lu, 10 bulan, setahun lu pesen tiket. Ben! Apa katakan ini nih, mainnya kalau liburan pakai uang sendiri atau pinjol? Ya Allah, kan ini gak usah dibongkar, kali itu pinjol. Enggak. Pakai pelet tuh. Enggak pinjam. Kata siapa lu pinjam? Lu banyak kan duitnya. Pinjaman online. Pakai pelet. Emang lu pinjol? Termi, pakai peleter. Mi, gimana dong caranya jadi penonton bayaran, ha? Mana
Aku tahu gimana caranya jadi pembayaran. Nina, tanya main Nina. Hubungin Lisu Gigi. Oh iya, emang Lisu Gigi lagi bisnis itu penonton bayaran? Enggak tahu siapa ya, lupa aku. Oh si itu, si Gilbo. Iya, coba tanya Gilbo. Ya. Hei, ada orang Padang tuh, orang awal. Ah, aku orang awal. Hai Fadila, Ana, Fitri, Dita sayang, Palembang, Soleh Sunda, Pak Soleh, gimana caranya? Mana aku tahu caranya sayang, nggak tahu aku sayang. Kalau nyanyi selalu kenal keren, pengen bilang, oh boleh dong Mas Rian, siapapun boleh ketemu sama saya. Yang penting punya niat baik. Siapapun boleh foto sama saya senang dengan senang hati. Siapapun boleh peluk saya. Siapapun boleh dekat sama saya. Cuma ya itu tadi, kalau misalkan orang pakai daster atau mungkin orang nggak pakai BH, ya jangan dipoto, jangan di video. Kerjaan aku ya, Mi. Kerjaan mainnya deket misalnya. Say jobnya tuh. Iya. Ayah mah tahu aja, bala kali ayah, bakwan, bala-bala. Kan udah dapet TF tadi. Dari siapa? Ih, alhamdulillah ya. Itu. Menina pergi ke Jakarta, gayanya kayak mau manggung, katanya Wiwi. Iya, ih Menina udah kayak artis. Ber. Makanya gua kasih Twitter video di story lagi naik motor. Jangan di foto, jangan di video, tapi boleh dipegang ya Mami. Hah? Jangan dong, gak sopan banget. Yang ada malah emiknya melayang. Kalau kamu perempuan berarti lesbiola dong, kau pegang-pegang punyaku. Kalau kamu laki-laki kau bukan halalku, gak boleh. Meta Purba, Mami salam ya. Mami presidennya pilih siapa? Nomor 3 Bapak Ganjar Mahfud. Nindi udah mau tidur emangnya. Kok lu gak Menina? Gue tanya sama lu, alis lu kemana Menina? Alisnya aku tuh. Hah? Emang gak ada? Hilang. Lu gak ada, lu selama dijilat ini, selama ini lu di rumah, selama ini gue ketemu sama lu, jadi alis lu tuh pakai pensil. Lu iya. Lu alisnya. Oh ya Allah. Gemoin. Gak pakai alis, Mi. Ada alis tuh, bulu mata aja gak ada, gak punya, no. Tuh bulu mata. Tapi Menina gitu-gitu, halal. Iya dong, Om Martian, kayak aku sama pilot halal. Kenapa? Iri, hah? Iri, makan. Kasihan si. Iri, gitu kan? Makanya nikah, jangan mau kumpul kebo, jangan mau sampai nanti ditinggal lo nangis-nangis, sama tukang litri. Kayak Menina ditinggal nangis-nangis, tolong, kasihan, kasihan, aku mau ketemu, kasihan, terlalu murah sih lu mainnya, terlalu murah. Jadi perempuan itu harus bisa jaga diri, jangan terlalu murah. Ya, sekarang kita ditinggal. Jangan terlalu murah mainnya. Ya main di depan. Sadar diri deh. Menina, sadar diri Menina. Ya. Kan ini coba enggak lihat tuyul, aku mau udah nenek lampir. Nanti bisa di ini Menina lu ntar lagi viral ya Menina. Gimana kalau misalkan kita live di TikTok Menina? Iya, besok ya Mi. Lu kan seneng dibully kan Menina? Biar lu terkenal Menina. Zaman sekarang kalau enggak dibully enggak terkenal Menina. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pakai jas hujan, bawa ember Menina. Kasihan dong. 11-12 sama Nindi bodinya. Ayang, jangan kayak gitu. Menina sekarang enggak boleh. Enggak. Menina udah jadi perempuan benar, udah jilbabnya rapi. Ya udah sama. Udah tobat, udah hijrah ya. Iya, pokoknya hijab. Jangan, pokoknya Menina jangan tomat aja, habis tobat kumat. Coy. Udah pakai hijab lagi, hijrah. Udah hijrah mainin.
Cina janganlah. Dihijrafi itu hijab aja panjang no. Eh coy. Tinggal cari suami lu yang bener Menina, langsung nikah halal. Jangan gak amin. Biar gak ditinggal lagi lo. Iya lah, kalau laki di mana-mana laki-laki habis mani sempat dibuang. Kalau perempuan itu terlalu murah. Perempuan itu harus bisa jaga segala macamnya. Kita itu deket boleh, tapi jangan sampai terlalu gimana gitu. Loh, denger Menina. Enggak. Kalau Menina mahal. Iya. Menina juga mahal nih Menina nih. Wih, cantik lagi Menina tuh, makin cantik lagi Menina. Enggak ada alis. Mami, ayo dong ke Roma-Roma itu biar ada bulu-bulunya, ya Allah. Masa gak mau ya di endorse gue tuh Rona-Rona. Ya lu tag dia dong, makanya gue bikin kenal dulu ya Menina. Iya benar. Gue sampai kurang baik gimana lu sama lu Menina. Ya kemana. Iya ya Allah, makasih ya Mami, aku jadi terkenal loh. Masya Allah. Menina, lu foto-foto sama artis, lu masukin di IG lu. Udah cetak biru loh dia. Lu kan kalau kemana-mana gua ada kan lu selalu datang ke gua kan. Iya. Nah itu kan lu foto tuh sekaligus bawa donatnya gitu. Lu kenal dulu baru endorse Kailas, Menina, pengen amat lu gratisan Menina tuh. Tadi Menina udah centang biru, Menina. Iya, centang biru tapi bayar tuh Menina. Hutang. Hutang lo. Apa banget? Apa hutang? Hilang lagi lo centang biru lo, bentar lagi. Menina hidungnya menarik banget. Iya, ini tuh hidung dari Allah. Hidung rezeki, hidung hoki aku. Gak boleh diapa-apain. Gue tapi paling demen sama Menina itu. Menina itu orangnya itu gak baperan. Menina itu lucu. Menina itu gimana gitu. Menggemaskan. Menggemaskan. Gimana-gimana itu menggemaskan. Menggemaskan. Jangan lupa ngasih ya Menina. Tapi itu follower sama centang biru. Iya. Ntar aku cicil, saya banyak cicilan, banyak yang dibayar. Tiket kemarin. Ntar aku lunasin. Iya, tiket hidung penuh birahi itu katanya Dindi. Kan Dindi ada aja kamu ya. Ada nggak sih teman satu lagi di dunia ini kayak Menina katanya seru banget. Menina ini orangnya baik banget gitu loh. Apa ya Menina itu mau dikatain kayak gimana? Dia tuh ketawa aja orangnya gitu. Emang dari dulu gemoy banget Menina itu gitu loh. Gemesnya. Iya, Menina itu mau dikata, mohon maaf ya, mau dikata gendut, mau dikata mohon maaf nih, kemarin aja Menina dikatain babi, dikatain anjing. Dia ketawa-ketawa. Iya. Tapi bukan aku yang pun binatang. Serius nih. Iya, perbuatan. Serius. Aku dikatain babi, dikatain anjing lu ya, katanya gitu. Babi lu ya. Umroh. Kau udah kebun binatang keluar lu Menina, percuma lu sholat malam nangis-nangis lu tapi kata kotor lu keluar. Terus tahajud MT. Dan lucunya Menina ini, kalau aku lagi ribut sama pacarku ya, yang dulu itu ya. Dia tuh selalu ikut-ikutan. Padahal Menina ribut sama pacarnya aja. Pacarnya Menina kan yang dulu itu kan ini apa namanya selengki kan. Selengki sama mantan-mantannya yang dulu tuh dipolo-polo sama si Menina, sama pacarnya Menina. Nah pacarnya Menina dulu tuh ini si kalau Ica si tukang itu tukang tarot. Tukang tarot ya Mi. Terus udah gitu tukang selengki. Terus udah gitu Menina, ya Allah Menina. Aku Menina kalau misalkan lagi gua lagi berantem, misalkan nih gua ngatain apa gitu. Jadi dia juga ikut ngatain. Padahal juga belum tentu omongan gua bener gitu. Menina ini gitu banget Menina ini. Ah, ya
ya Allah. Iya. Tukang tarot iya, tukang tarot. Kayaknya perlu live Instagram mami deh. Besok ya klarifikasi. Klarif ya. Di TikTok. Sama kayaknya aku undang wartawan dulu deh mi besok deh. Siapa ya aku hubungi wartawan dulu. Ya aku harus pakai nama gua dulu biar teman-teman wartawan tahu. Pakai nama lu enggak laku. Kalau lu enggak pakai nama gua lu enggak laku. Mana ada orang datang. Ayah. Ayah nih juga lagi galau. Ya Allah, sumpah deh. Heran kenapa ayah harus galau. Heran deh. Galau tunggu lagi proses menuju. Menuju apa? Cumi, iya, oh, jadi udah kenal sama yang baru. Komenin di sulung nulis kayak iya boleh, mau. Udah ada yang mau enter sih. Ini siapa nih? Siapa beauty? Siapa nih? Oh ya tadi mau DM ya, ya aku mau. Ya Allah udah ada mau endorse lo tuh kan Indi. Tuh lihat mau udah mau endorse. Baik, makasih lo sayang. Ci Beauty All Days udah Ci Beauty All Days. Ya, oke, okay, siap. Nanti aku udah, mau. Apa namanya ini? Siap, udah sulam alis. Sulam alis buat si Maimina. Ya ampun. Oke, Maimina, besok kita live TikTok ya. Pagi-pagi aja ya, di pagi-pagi. Biar ayam, udah buka belum? Gue udah lihat tuh TikToknya. Udah. Hah? Kok udah belum? Bisa. Mana aku follow, emang ada TikTok? Ayah. Ada TikTok, Evan Valeri. Udah langi. Udah bikin udah lama atau kayak gimana sih? Enggak, masih baru sebulan. Katanya atur jadwal. Tuh katanya kapan Minina lu DM orang. Iya, siap. Nanti habis ini aku balas DM ya, habis live ya. Mami di sini aja live-nya. Kalau di live mami kadang komenku enggak dibales padahal mau ngobrol-ngobrol kayak gini. Oh, DM lu enggak dibales DM. Gua ngegas Ayo, besok pagi ya guys, jangan lupa nonton TikTok aku ya. Jangan lupa pagi-pagi. Excited pokoknya besok pagi. TikTok mainin mantan Nina juga ya, mainin Magdalis. Mainin mantan lu tuh si tukang litrik juga jangan lupa nonton gua ya. Senang banget. Ini aku mau cosplay sebentar, tunggu sebentar. Dia kena mental, mundur dia. Kena mental, Maimina. Mana? Kena mental dia mundur, Mi. Maimina. Ais. Aduh, Maimina cantik banget. Ya Allah, Maimina udah soleha. Iya. Aku baru pulang rumah. Jangan begitu. Bisa juga tidur dulu sebentar. Sama anakku tuh. Bentar nih, anaknya kerempong deh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Menina laki. Menina laki lu kemana? Gue tanya, jawab. Apa? Laki lu kemana ya, kata Menina? Ada tuh lagi ngerekes. Aduh sayang, kakak baru berumrah. Kalau berumur, apa sepeda gitu, lu suka marah nggak sih? Enggak, biasa aja. Tuh si Ica katanya mau wisuda tuh, nanti mau make up sama lo. Amin, siap. Kasih. Ini pakai daster aku guys. Sama. Ini daster yang dibeliin mami nih dari Bali kemarin tuh. Dasternya bola-bolanya nggak tahu ya. Aku tuh kalau tidur banget pakai daster. Pakai yang ini. Nah, aku mau pakai ini. Sama Alessa juga pakai topi yang ini biar ke pantai. Halo Mas Arif, aku nomor 3 Mas Arif. Soalnya aku kenal sama personalnya. Kalau sama Pak Anies kan aku belum kenal. Pak Prabowo aku kan belum kenal.
Ganjar aku kenal karena aku tahu aku pilih Pak Ganjar, aku tahu bidangnya seperti apa. Muhammad Yusuf repot amin. Mau make up. Iya. Ica, ditunggu ya wisudanya ya. Ica. Siapa nih? Ayah, ayah kayaknya kurusan. Halo, salam kenal Papua. Berapa? Ayah kurusan deh. Ayah emang. Kurusan. Emang. Tekanan batin nih, mikirin banyak pikiran. Iya, Mas Ari. Mami lihat Pak Mahfud. Emang kurusan. Pak Mahfud keren. Pak Mahfud paling tinggi ya itunya. Kami ini biar ke pantai. Iya. Iya, Alisha. Alisha. Kayak Alisha. Maknya Alisha. Alisha, Alisha kayak maknya. Sebaik. Kayak prajurit Jepang ini. Bukan. Mami dia pecantik. Eh, ini udah. Soalnya anak lu gak bobo. Belum bobo. Iya, udah saya. Hidung kepalanya. Jangan bawel apa sih, Mami? Udah burem. Kacamata. Atau senin. Katanya ketinggalan di apa? Ya, gak mungkin pake macem-macem. Kalau sampai pake macem, ayah jangan berteman sama aku ya. Say no drug. Say no to drug. Eh, bengkok. Terima kasih. Mataku burem karena usi termakan usia. Anak subuh live-nya bisa gak sih? Jangan. Bobo. Burem, mata ayah burem.